Umur berapa? Lima kot. Mesti bila birthday lagi. Lima kot tu dia nak pergi ke enam ataupun dia ke bawah empat. dia tak confident lagi. Dan ketiga-tiga mereka dapat dekat PM Merah hari untuk Encik Imam Express. Yes. Kenapa nama dia Encik Imam Express Fikri Ibrahim? Itulah kadang-kadang orang keliru ingatkan saya ni seorang imam kat satu tu. Sebenarnya bukan. Kat situ saya sebagai seorang orang panggil macam lebih kurang ada company Amanah Raya. Okay. Pegang-pegang wasiat orang kan. Tapi Imam Express tu sebenarnya saya menjadi suami kepada isteri saya. Nama dia? Isteri saya. Saya selalu panggil sayang. Kau lupa juga nama bini kau. Tak adalah. Nama saya, awet saya pula. Bini saya Dia. Dia. Okay. So, patutnya dia tu menjadi jodoh kepada adik saya. Tiba-tiba saya menjadi suami beliau. Alamak. Ui, maaf. Konflik dah nampak dah tu. Kan. Orang kata apa? Hashtag kaki saya lah. Panjang jawapan tu. Terlupa. Cerita berlakon cerita ni. Siapa suruh berlakon? Papa. Papa suruh berlakon. Susah tak nak berlakon? Susah. Apa yang sini manggil tu yang paling susah? Sebab apa susah? Okey. Tapi yang paling seronok berlakon macam mana? Bila kena jadi macam mana? Scene mana? Awish paling suka bila kena buat apa? Paling suka. Bila berlakon. Berlakon tu paling suka buat apa? Susah. Tidur ke? Soalan tu tak kena untuk budak yang 5 tahun. Cuba kita tukar sikit. Masukkan scene tidur. Suka tidur. Dapat. Scene tidur. Awish. Scene tidur. Fikri first time. Fikri sombong. Fikri. Hang ni Fikri. Yo, hang ni. Taklah, dia poyo. Saya jual mahal sikit. Jual mahal. Dekat kedah dia tunggu tu. Fikri pula, nilai dia apa ni? Saya nampak macam wow. Wow. Sebab sebelum ni saya pernah tengok cerita dia bukan kerana aku tak cinta. Saya dapat berani sini macam wow. Sebelum ni saya tengok kan cerita dia kan. Perlu nampak wajah tu saya sangat seronok lah. Habis tu yang kau seronok kenapa kau sombong first time jumpa ni? Saya selalu mulakan conversation kan. Tapi bila kat set tu mungkin. Yalah mungkin bila kat set tu kita nak baca skrip kan. Kira-kira kita meracau. Kesalahkan skrip. Mana tak baca pun skrip. Fikri rasa macam bersalah sangat. Pasal tone suara pun makin slow gitu. Dia bagi saya. Saya sembang dengan dia. Kadang-kadang dia tak sembang saya. Oh ya. Tipu lagi. Ayuh. Macam mana Ibrahim kalau waktu syuting? Habit Fikri, dia suka... Kenapa Fikri pandang lantai? Tak boleh pandang lantai dia? Susah nak lah. Fikri punya habit lah. Dia, saya rasa dia suka termenung kot. Ya? Yeah. Tu consider habit ke? Consider. Dia macam termenung. Mungkin dia tengah posing ya, dong. Lambat dia berasa macam ada kamera, dia termenung sekejap. Supaya dia dapat angle yang lama. Fikri? Lama sebulan? Habit? Habit Lydia. Lydia ni habit yang bagus ni dia suka orang panggil laju. Nak tukar scene ke scene tu dia laju. Dia straight. Dia memang disiplin. Wow. Itu bukan habit. Habit you kerja. Habit you bekerja. Habit cara kerja lah. Saya tak tahu apa kan. Cara mental apa. Betul lah. Tapi okey lah. Jadi Fikri.